Motor ini bisa teman-teman miliki hanya sekitar 6 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat dan selalu dalam kondisi yang baik-baik, sehat walafiat, baik itu rezekinya dan juga kesehatan untuk semua anggota keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi dengan gue, Jo, YouTube channel kesayangan kita pastinya RNG TV. Nah, kali ini teman-teman semua, gue lagi ada di RNG Motorsport yang ada di Bekasi, atau istilah bekennya adalah RNG Moto Garage 4 di Bekasi. Nah, lokasinya itu sendiri terletak di Bursa Mobil AXC Summarecon nomor VA005 atau persis di sebelah dari Mall Summarecon Bekasi. Jadi kalian bisa nyebrang langsung nyampe ke RNG Moto Garage 4 yang ada di Bekasi. Nah, untuk stoknya itu sendiri kurang lebih 30-40 motor, mulai dari 250cc ada, 600cc ada, 1000cc ada, sampai Harley Davidson yang 1800cc juga ada. Nah, satu hal yang mau kita bahas di sini adalah yang pertama, kita mau coba bahas harga motor yang ready di RNG Moto Garage 4 yang ada di Bekasi. Plus, berdasarkan beberapa pesan yang masuk, banyak yang menanyakan nih, gimana sih caranya sampai kita bisa punya motor 1000cc? Boleh dibilang motor 1000cc superbike adalah idaman dari semua anak-anak motor, apalagi anak-anak ninja kalau kita tahu, yang harganya boleh dibilang bisa menyentuh harga 300 bahkan 400 jutaan bahkan 500 jutaan. Nah, di sini gue mau coba sharing bahwa untuk memiliki motor senilai ratusan juta itu dimulai dari sebuah motor yang boleh dibilang kelas 250cc, di mana step by stepnya akan semakin jelas dan pastinya memudahkan kita untuk memiliki motor tersebut di usia yang boleh dibilang masih sangat produktif. Karena mungkin teman-teman di sini semua yang sedang menyaksikan rata-rata usianya di umur 20 atau 30 tahun, di mana usia tersebut adalah usia yang kritikal untuk teman-teman semua. Karena teman-teman bakal merit, teman-teman bakal punya anak, teman-teman bakal beli rumah, kapan beli motor ya kalau kayak gitu. Nah, di sini salah satu opsi yang menarik yang bisa kita tawarkan ke teman-teman adalah via proses leasing. Yang pasti RNG Motorsport disupport dengan salah satu leasing besar yang ada di Indonesia, yaitu Verena Multi Finance dan juga Mandiri Utama Finance yang bunganya pasti sangat menarik. Karena itu kita bakal bahas step by step motor apa yang biasa orang beli pertama kali untuk sebagai motor sport pertama, hingga kemudian gimana caranya mereka bisa membeli superbike 1000cc. Karena itu stay tune dan kita bakal masuk ke dalam RNG Moto Garage 4 Bekasi. Yuk. Nah, motor pertama yang mau kita bahas di RNG Moto Garage 4 Bekasi adalah motor 250cc. Karena kenapa? Hampir sebagian besar customer dari RNG Motorsport ketika mereka membeli motor 600cc, 800cc, 1000cc, bahkan Harley, biasanya mereka mempunyai histori untuk memakai motor 250cc terlebih dahulu. Baik itu CBR 2,5 ataupun Ninja 250 biasanya. Dan motor pertama yang mau kita bahas adalah CBR 250 RR yang ada depan gua. Ini nik 2017, kilometer baru jalan 9.000. Nah, harga yang kita jual di sini sekalian kita press release, harganya di kisaran 39 jutaan. Kalian bisa cari yang lebih murah apa ada, gua jamin kagak ada. Dan buat teman-teman semua, untuk memiliki motor ini bukan berarti teman-teman harus memiliki uang sebesar 39 juta kemudian baru bisa memakai motor ini. Nah, dengan dukungan salah satu fasilitas leasing, jadi motor ini bisa teman-teman miliki hanya dengan DP yang boleh dibilang super murah, hanya sekitar 6 juta rupiah. Dan angsuran per bulannya kurang lebih sebesar 1,7 juta rupiah selama 35 bulan. Nah, buat teman-teman semua yang baru lulus kuliah ataupun lulus sekolah dan sudah mulai bekerja, mungkin untuk mengumpulkan 6 juta rupiah
ketika kalian kerja selama 1 tahun ke depan bukan hal yang terlalu sulit selama kalian ada keinginan untuk menabung. Dan uang tersebut bisa kalian gunakan untuk memiliki motor pertama kalian, yaitu motor 250cc, hanya dengan uang 6 juta rupiah tersebut yang kemudian dijadikan DP. Gimana, menarik kan? Selanjutnya kita coba naik kelas, kita lihat motor apa yang biasanya customer upgrade setelah mereka memiliki motor 250cc. Stay tune. Nah, motor selanjutnya adalah sudah masuk ke kategori Moge. Moge entry level keluaran dari Kawasaki. Nah, siapa yang nggak tahu IR6? Siapa yang nggak tahu IR6 fairing? Motor 650cc dengan harga yang paling terjangkau untuk sebuah motor besar. Jadi, ini adalah Kawasaki IR6 fairing 2012. So, teman-teman bisa lihat ini baru masuk. Satu-satunya minus hanya ada di pipi sebelah kanan depan. Velg belakang sudah lebar, sudah ganti knalpot, dan sudah lain-lain. Harga biarannya motorsport untuk sebuah IR6 fairing hanya sekitar 60 jutaan. Nah, buat teman-teman sendiri bisa bandingkan bagaimana harganya untuk kondisi seperti ini. Kita berani jamin harga yang kita berikan pastinya paling baik. Nah, untuk teman-teman semua, untuk memiliki sebuah IR6 fairing ini, kalian cukup via DP atau cukup memiliki DP 35 juta rupiah. Dengan angsuran per bulannya jika teman-teman kredit sebesar 1,7 juta rupiah per 35 bulan. Nah, jadi ada satu milestone yang kita pelajari di sini. Setelah teman-teman memiliki CBR 2,5, setelah kalian lunas, CBR itu dijual, CBR itu langsung bisa masuk sebagai DP sebuah Kawasaki IR6 Naked ataupun IR6 Fairing. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah mulai kelihatan kan kapan teman-teman bisa memiliki IR6 Fairing ini? Nah, kita coba lanjut lagi ke motor selanjutnya ya, stay tune. Nah, motor selanjutnya adalah motor 4 silinder, tapi kapasitas mesinnya 250cc. Teman-teman pasti udah nebak nih, kalau motornya adalah ZX25R, salah satu motor fenomenal yang diluncurkan pada 2020 lalu, yang cukup booming di pasaran Indonesia, yaitu ZX25R terdiri dari dua versi, tipe base dan tipe ABS-SE. Nah, kalau kita ngambil sampel tipe ABS-SE, kebetulan tadi motornya ada di sini nih, space-nya sudah ada di sini, cuman pas kita mau shoot ada customer datang dan kemudian motornya sudah dibawa. Jadi nanti kita kasih sinematiknya aja ya. Nah, harga ZX25R brand new tersebut kita jual dengan harga 120 juta. Loh, kok lebih mahal, Bang, daripada harga price list? Karena memang di Kawasaki tidak ada barang. So, di mana-mana kita membeli pun harganya sudah jauh melebihi harga price list yang ada di Kawasaki. Nah, untuk sebuah ZX25R ABS-SE 120 juta, teman-teman hanya membutuhkan DP sebesar 57 juta rupiah dan angsuran sebesar 2,9 juta rupiah selama 35 bulan. Jadi teman-teman yang tadi sudah pakai IR6, IR6-nya sudah lunas, kalian jual di angka 60 jutaan, kalian masih ada selisih sekitar 3 sampai 10 juta rupiah untuk kemudian dijadikan DP di ZX25R, dan kalian sudah mempunyai sebuah ZX25R. Menarik ya? Oke, kita lanjut ke motor selanjutnya. Nah, motor selanjutnya yang kita bahas adalah The Real Moge. So, ini adalah motor asal pabrikan Itali, Ducati. Nah, Ducati Monster, siapa yang tidak tahu Ducati Monster? Motor naked khas dari Ducati. Jadi ini adalah Ducati Monster Corse 2012 KM14.000. Kita hanya jual di angka 160 jutaan rupiah. Yang pasti harganya menarik. Kondisi teman-teman bisa lihat kenapa sudah SC Project. Ini tinggal pakai aja, ban depan belakang sudah Bentley S21. Nah, buat teman-teman semua, untuk memiliki motor ini, apabila via leasing hanya membutuhkan DP kurang lebih di angka 70 jutaan rupiah. Dengan angsuran di angka 4 jutaan rupiah dikali 35 bulan. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sudah punya IR6 fairing, kalian bisa milih apakah kalian lari ke ZX25R dengan DP yang tadi gue sampaikan di 57 juta ataukah untuk memiliki motor ini di angka 70 juta DP-nya. Jadi setelah pakai IR6, kalian untuk memiliki Moge, Ducati, Drill Moge, ataupun kalian lari ke Z800 sebagai motor dengan harga yang kurang lebih hampir sama, pastinya jadi lebih memungkinkan. Nah, menarik kan teman-teman semua? Nah, kita coba lanjut ke motor selanjutnya ya. Check this out. Nah, selanjutnya kita naik lagi nih ke salah satu motor 600cc favorit pastinya. Siapa yang tidak tahu motor ini? Ini adalah sebuah motor 600cc terganteng menurut teman-teman Moge dan menurut gua, yaitu Yamaha R6. Ini Yamaha R6 2013, pemakaian 2014, kilometer baru jalan 8.000.
Nah, jadi kilometernya masih kecil banget dan kalian nanti bisa lihat sendiri kondisinya seperti apa. Kondisinya bagus. Pasaran R6 per 2021 ini lagi boleh dibilang lumayan ngaco, lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di pasaran ada yang jual 250 juta sampai 280 juta hanya untuk modifikasi simple. Nah, di Arini Motorsport itu sendiri, kilometer 8.000, kalian bisa cek kondisinya. Kita berani jamin motornya sangat oke. Kita hanya jual di angka 220 jutaan. Menarik sekali kan harganya. Dan buat teman-teman semua yang mau beli via leasing, DP yang dibutuhkan untuk memboyong sebuah Yamaha R6 ini hanya sebesar 100 juta rupiah. Ya, 100 juta rupiah, kalian bisa bawa pulang motor ini dengan angsurannya kurang lebih di kisaran 5 jutaan rupiah saja. Nah, menarik kan? Jadi teman-teman semua, setelah kalian punya IR6, sebenarnya lebih mudah kan untuk pindah baik itu ke ZX25, ke Ducati Monster, atau nambah sedikit kalian bisa punya Yamaha R6, nambah sekitar 30 juta dari harga motor kalian IR6 tadi. Menarik kan? So, kita lompat ke yang 1000cc setelah ini. Nah, motor terakhir yang mau kita bahas di sini adalah motor 1000cc. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, gimana sih cara kita membeli motor 1000cc? So, ini adalah Honda CBR 1000RR 2012. So, aksesorisnya sudah sangat oke, knalpot sudah Toche full system, beberapa Rizoma parts, dan aksesoris tambahan lainnya. Nah, CBR 1000RR 2012 ini pastinya full paper, semua motor di Arini Motorsport full paper. Kita jual hanya di angka 270 juta rupiah. Harganya kalian bisa cek, pastinya harganya terbaik buat teman-teman semua. Dan untuk memboyong motor ini via proses kredit ataupun via leasing, yang DP yang dibutuhkan hanya sebesar 120 juta rupiah saja. Nah, menarik kan? Dan cicilannya per bulan kurang lebih di angka 6 juta rupiah selama 35 bulan. Dan tercapailah keinginan teman-teman semua untuk memiliki motor 1000cc. Nah, kebetulan yang kali ini yang kita bahas adalah CBR 1000RR. Lalu kita lihat dari teman-teman semua, proses pertama yang harus dilewati atau proses kedua yang harus dilewati memang sudah fix sepertinya. Yang pertama adalah CBR 250RR ataupun Ninja 250RR. Kalian kredit selama 3 tahun, setelah kreditnya selesai, kalian jadikan motor tersebut sebagai DP sebuah IR6 atau IR6 fairing di kisaran 60 jutaan. 3 tahun kemudian, motor tersebut bisa dijadikan DP atau si IR6 tersebut bisa dijadikan DP untuk sebuah, contoh kita ngambil Ducati Monster tadi. Nah, 3 tahun kemudian setelah Ducati Monster lunas, kalian bisa memiliki motor ini bahkan dengan kembalian sekian puluh juta untuk memiliki CBR 1000. Kurang lebih itu adalah prosesnya. Jadi kalau kita lihat 333 kurang lebih dalam waktu 9 tahun teman-teman sudah bisa memiliki ini. Nah, kalau teman-teman sekarang di usia 22 atau 23 tahun ya kurang lebih 9 tahun kemudian kalian bisa memiliki ini tidak minta uang orang tua dengan hasil jerih payah kalian semua. Yang pasti itu adalah hitung-hitungan di atas kertas, sisanya kembali ke usaha teman-teman semua, doa, dan yang pasti nggak jauh dari hasil yang kita upayakan. Nah, kurang lebih itu aja. Dan di sini gue nggak bosan-bosan mengingatkan kalau kali ini Arini Motorsport sedang mengadakan giveaway. Ya, giveaway spektakuler, hadiah utamanya ZX25R dan uang puluhan juta rupiah untuk puluhan orang pemenang. Jadi jangan sampai kelewatan. Pastikan kalian lihat postingan Instagram Arini Motorsport pada tanggal 13 Desember 2020 dan juga YouTube channel agak sedikit back di 13 Desember 2020 tentang giveaway ZX25R. Pastikan kalian subscribe Arini TV dan follow Instagram dari Arini Motorsport dan kalian baca detailnya untuk kemudian kalian mendapatkan berapa banyak logo Arini giveaway yang ditampilkan di setiap video Arini Motorsport mulai dari tanggal 13 Desember hingga tanggal 2 Mei 2021. Menarik dan mudah kan? Semoga nggak lama motor itu bakal ada di garasi rumah kalian. Ya, kalian yang lagi nonton di sana. Nggak mau panjang lebar, kurang lebih itu aja. Semoga liputan dan ulasan kita hari ini bermanfaat. Bahwa untuk memiliki sebuah motor, jangan berpikir kita harus mengeluarkan uang ratusan juta untuk membeli ini. Karena kita banyak hal lain yang mungkin harus kita dahulukan. Toh, nggak ada salahnya apabila kebutuhan kita bisa kita penuhi dan hobi kita pun bisa kita penuhi secara bersamaan. Itu aja, sehat selalu, thanks for watching, ketemu lagi dengan gue Jo Arini Motorsport di YouTube channel kesayangan kita Arini TV. Thank you semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.